Di website kali ini, kalian bisa menghasilkan uang dari game mulai dari menyelesaikan quest-quest simple sampai ikutan turnamen yang hadiahnya jutaan rupiah. Dan dalam seminggu tuh bisa kayak ada 2 atau 3 kali turnamen gitu, cuy. Jajan dari game. Halo teman nyantai, dimanapun lo bersantai. Jadi kali ini gue lagi ada di sebuah website yang belum lama ini rilis, yaitu adalah GG Play. Dan GG Play ini adalah bagian dari Good Games Guild. Kalau lo masih ingat dulu gue pernah review ya gimana caranya cuan dari Good Games Guild ini. Pastinya dengan cara bermain game. Waktu itu gue nyobain scholarshipnya mereka di game Pegaxi. Dan ya lumayan lah dapet berapa ratus ribu, 800 ribu per minggu kalau gak salah ya. Lagian juga main gamenya cuma kayak ngabisin sejam atau dua jam per hari aja. Jadi kalau menurut gue bisa ngedapetin uang segitu ya lumayan lah ya. Oke, kita balik lagi ke GG Play ini. Kita akan cek ada apa aja di sini dan gimana caranya kita bisa cuan dari website ini, cuy. Jadi kalau gue lihat ya, kayaknya untuk saat ini kegiatan utama dari GG Play ini adalah turnamen, cuy. Kita bisa cek di sini ada berbagai macam turnamen, cuy, dan di sini hadiahnya macam-macam. Ada yang 5 juta di sini, terus ada yang 3 juta, terus ini 3 juta. Game-nya juga macam-macam, cuy. Ini ada PUBG dan Battle of Guardians. Ini yang paling bawah kayaknya turnamen pertama mereka ya, 10 September, masih kemarin. Tapi kelihatannya ini udah cukup banyak turnamennya padahal baru rilis ya. Dan hadiahnya juga kayaknya makin kesini makin meningkat, cuy, karena tadi yang awal banget cuma 500 ribu. Untuk yang terbaru ini hadiahnya 5 juta rupiah, cuy. Kita coba cek detailnya ya. Gamenya Free Fire. Cara joinnya, daftar akun GG Play, verifikasi email. Oh, ini harus ini juga, Pak. Harus KYC ya. Jadi 17 tahun ke atas kelihatannya untuk turnamen yang ini. Coba kita cek turnamen yang lain tuh butuh KYC juga atau enggak, cuy. Kalau di sini sih enggak ada tulisannya ya, tapi mungkin untuk lebih jelasnya lo nanti coba cek aja sendiri. Mungkin lo bisa join Discord mereka terus tanya apakah harus KYC gitu kan. Karena sebenarnya kalau buat gue pribadi sih agak menyayangkan juga sih sebenarnya kalau ini cuma untuk 17 tahun ke atas. Berarti anak SMP atau SMA yang belum 17 tahun enggak bisa ikutan gitu kan. Terus kalau lo pengen join juga di sini lo harus login dulu. Jadi gue akan di sini coba untuk register ke websitenya. Oke, kelihatannya di sini ada sistem referral. Nanti kita akan coba cek apa rewardnya. Sekarang kita sudah login dan di sini ada tulisan GXT. Mungkin ini adalah token kali ya. Jadi ini tampilan profile gue dan gue belum edit sama sekali. Nah, kan di sini ada balance, GGG dan GXT. Tapi buat kalian yang belum familiar sama crypto, cuy, santai aja karena gue udah sempet ngobrol sama tim GG Play ini. Katanya nanti bakalan ada reward yang bisa dituker dalam bentuk e-wallet kayak Dana gitu ya, atau mungkin nanti bisa jadi pulsa gitu kan. Untuk referral kelihatannya di sini hadiahnya adalah GXT kalau gue lihat dari format ini ya. Harusnya di bawah sini nanti ada username yang jadi referral kita dan nanti kita dapat berapa GXT gitu, tulisannya ada di sini harusnya sih ya. Terus nanti bisa kita claim. Untuk verifikasi di sini ya simple sih, cuma nama, terus nomor ID card kita dan di foto ya. Yang satu fotonya KTP doang, yang satunya kita selfie gitu, cuy. Pakai KTP kita ya. Nah, untuk dapetin GXT ini kelihatannya kita harus menyelesaikan quest yang ada di sini, cuy. Ini ada daily login, kita claim dulu ya. Udah dapat 100 GXT. Nanti di hari ke-7 dapat 400 GXT. Berarti kalau kita total semua per 7 hari kita bisa ngedapetin 1000 GXT, cuy. Untuk questnya kelihatannya di sini baru ada basic quest aja nih yang kayak nge-follow Twitter, terus join Discord, follow IG, follow TikTok. Nah, ini kayaknya ada eksklusif quest. Tulis artikel tentang GG Play di platform apa aja kayak Medium, Quora, atau Reddit, cuy. Hadiahnya 2500 GXT dan 25 XP, cuy. Untuk rewardnya di sini ada, oh ini lucky spin, ini nge-spin pakai GXT ya. Terus juga ada lucky redeem di sini. Ini kayaknya tempat kita bisa nuker GXT langsung jadi yang tadi gua bilang, cuy. Jadi kita bisa nuker GXT ini jadi saldo Dana atau OVO, cuy. Jadi crypto juga bisa pastinya, USDT atau BUSD. Kalau gitu GXT ini mungkin akan gua simpen dulu, cuy. Mungkin akan gua coba lucky spin ini nanti. Kalau lucky spin ini kelihatannya sih bisa dapet
paling tingginya tuh 10.000 GXT nih ya. Di bagian event kelihatannya belum ada event apa-apa. Ya lagian juga mereka baru rilis, mungkin emang belum ada event untuk saat ini. Terus di bagian games, jadi di sini adalah tempat kita menemukan game-game apa aja yang berada di dalam ekosistem mereka, cuy. Ada game web 2 kayak Genshin Impact, terus Mobile Legends, ada juga game web 3 kayak Battle Enforcer, terus ada BOG juga. Dan khusus untuk game-game web 3 ini, mereka adalah partner dari Digiplay ini, cuy. Nah, nanti kedepannya juga bakal ada quest, cuy, terkait dengan game-game yang ada di sini. Khusus untuk game-game yang melakukan listing atau onboarding di platform Digiplay. Jadi kita bisa menyelesaikan misi atau quest yang berhubungan dengan game tersebut, dan setelah itu pastinya kita dapat reward ya. Jadi itulah dia Digiplay dari Good Games Guild. Kalau kalian tertarik, langsung aja cek linknya di deskripsi. Dan seperti yang tadi gue bilang, di sini ada sistem referral, meskipun gue nggak tahu rewardnya berapa ya. Ini adalah kode referral gue, kalau mau pakai silahkan, kalau nggak juga nggak apa-apa, santuy aja cuy. Semoga info ini bisa bermanfaat, khususnya buat kalian yang suka ikutan turnamen game cuy. Lumayan banget karena mereka kelihatannya cukup aktif, dan makin kesini hadiah turnamennya tuh makin tinggi pak. Gue cukup nantikan updatean mereka kedepannya sih. Semoga selain turnamen ini, nanti kedepannya akan ada yang lebih menarik lagi ya kan. Kalau nggak mau ketinggalan, kalian bisa register dari sekarang cuy. Thank you.